Nak minta clarification, tadi Tan Sri ada sebut kita menunggu 12 syarikat vaksin dan akan dapat dijangka minggu depan dapat laporan. Laporan tu dalam untuk 12 syarikat itu adalah sebahagian. Dan kita sekarang ni kita dapati ada 12 syarikat vaksin yang menjalankan kajian fasa 3 penyelidikan. Jadi kita hanya dapat berjaya sekarang ni dalam rundingan dengan 10 syarikat vaksin. Dan kita dimaklumkan salah satu syarikat vaksin itu besar kemungkinan akan melaporkan ataupun memberikan laporan fasa 3 kajian klinikal tersebut pada minggu depan. Jadi kita masih menunggu untuk kita baca dan juga mereka kena hantar kalau dosier-dosier tersebut kepada NPRA ataupun FDA untuk dapatkan pendaftaran vaksin tersebut. Selagi tak dapat pendaftaran, tak ada lesen, tak boleh jual vaksin tersebut. Jadi inilah perjanjian yang rundingan yang kita jalankan, iaitu rundingan awal untuk kita dapatkan vaksin. Kebimbangan kita ialah apabila vaksin tersebut telah pun didaftarkan, maka akan menjadi seperti gelombang kedua apabila kita nak beli ventilator. Ventilator tak cukup, semua orang nak beli ventilator. Dan sekurang-kurangnya kita dah ada booking ataupun perjanjian iaitu mendapatkan bekalan vaksin tersebut. Inilah jadi tindakan proaktif kita. Kita belajar pada gelombang kedua, kita nak beli PPE, PPE tak cukup. Kita nak beli ventilator, ventilator tak cukup. Semua negara-negara membeli ventilator tersebut. Jadi kita akan melambatkan kita untuk memperolehi vaksin tersebut. Inilah adalah penting untuk kita memulakan rundingan tersebut walaupun vaksin tersebut masih belum didaftarkan. Tapi syarat dia, kalau tak dapat pendaftaran, tak ada perjanjian. Itu perjanjian akan terbatal. Ini yang penting. Dan yang lain tu ada perjanjian di dua pihak masih rahsia, tak dapat kita berkongsi detail-detail ataupun fakta-fakta dalam perjanjian tersebut kepada orang ramai.